atau hilang. Meskipun demikian, kejadian-kejadian pada masa awal Orde Baru tersebut sampai dengan saat ini belum berhasil diungkapkan secara hukum. Tugu Yogyakarta. Nah, Yogyakarta adalah sebuah tugu atau monumen yang sering dipakai sebagai simbol atau lambang dari kota Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta. Tugu yang terletak di perempatan Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Margo Utomo ini, mempunyai nilai simbolis yang merupakan garis yang bersifat magis yang menghubungkan Pantai Parangtritis dan Panggung Krapyak di Kabupaten Bantul, Kraton Yogyakarta di Kota Yogyakarta dan Gunung Merapi di Kabupaten Sleman. Tugu ini sekarang merupakan salah satu objek pariwisata Yogyakarta, dan sering dikenal dengan istilah Tugu Pal Putih. Pal juga berarti tugu, karena warna cat yang digunakan sejak dulu adalah warna putih. Tugu pal ini berbentuk bulat panjang dengan bola kecil dan ujung yang runcing di bagian atasnya. Jika dilihat dari Keraton Yogyakarta ke arah utara, maka akan terlihat bahwa Jalan Malioboro, Jalan Margo Utomo, Tugu Yogyakarta, dan Jalan Amesangaji membentuk garis lurus menuju puncak Gunung Merapi yang dikenal sebagai garis imajiner Yogyakarta. Malioboro merupakan jantung kota Yogyakarta yang ramai oleh para wisatawan. Jalan Malioboro terbentang dari Tugu Yogyakarta sampai perempatan kantor pos Yogyakarta. Dari siang hingga malam hari, Malioboro menjelma surga belanja bagi para wisatawan yang mencari oleh-oleh dan barang kerajinan. Lebih dari 1.000 pedagang kaki lima menjajakan dagangannya di emperan toko. Para wisatawan dapat berkunjung ke Pasar Beringharjo untuk membeli batik khas Yogyakarta dan berbagai oleh-oleh khas Yogyakarta lainnya. Mengunjungi titik nol Jogja juga menjadi kegiatan favorit bagi masyarakat sekitar maupun para wisatawan. Titik nol ini berlokasi di tengah-tengah Keraton Jogja dan Jalan Malioboro. Biasanya titik nol ini menjadi tempat nongkrong untuk menghabiskan waktu dan berfoto-foto. Titik nol juga dikelilingi dengan bangunan bekas kolonial Belanda yang membuat tempat ini makin unik, apalagi ditambah dengan lampu-lampu khas Jogja. Di kawasan Malioboro juga terdapat banyak penginapan dengan harga yang bervariasi. Mulai dari penginapan berharga rendah sampai hotel berbintang. Selain itu, para wisatawan juga bisa melihat atraksi musik di malam hari yang membuat wisata di Jogja makin menyenangkan. Di Malioboro, para wisatawan juga bisa mencicipi sajian kuliner khas Jogja seperti gudeg lesehan, bapia, dan lain sebagainya. Di sekitar Malioboro juga banyak tempat wisata yang tak kalah menarik untuk dikunjungi seperti Museum Frederberg, Taman Budaya Yogyakarta, Keraton Yogyakarta, Tugu Yogyakarta, dan lain sebagainya. Malioboro berlokasi di Jalan Malioboro, Sosro Menduran, Gedong Tengen, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Malioboro merupakan nama salah satu jalan di pusat kota Yogyakarta. Jalan Malioboro itu sendiri merupakan salah satu jalan dari tiga jalan di kota Yogyakarta yang membentang dari Tugu Yogyakarta hingga ke perempatan kantor pos Yogyakarta. Secara keseluruhan terdiri dari Jalan Pangeran Mangkubumi, Jalan Malioboro, dan Jalan Jenderal A. Yani. Jalan Malioboro merupakan poros garis imajiner Keraton Yogyakarta. Asal nama Malioboro sendiri berasal dari bahasa Sanskerta Malyabara yang berarti karangan bunga. Ada pula beberapa ahli yang berpendapat asal kata nama Malioboro berasal dari nama seorang kolonial Inggris yang bernama Marlborough yang pernah tinggal di Jogja pada tahun-tahun 1811 sampai tahun 1816. Pemerintah Hindia Belanda membangun Malioboro sebagai kawasan pusat perekonomian dan pemerintahan pada awal abad 19. Malioboro mulai populer pada era kolonial, tahun 1790 sampai tahun 1945. Ketika itu, pemerintah Belanda membangun benteng Vredenburg tahun 1790 di ujung selatan Malioboro. Belanda juga membangun Dutch Club atau Societeit der Vereniging Yogyakarta, 1822, The Dutch Governor's Residence, 1830, Javasche Bank, dan kantor pos. Perkembangan Malioboro semakin pesat, ditambah dengan adanya perdagangan antara pemerintah Belanda dengan pedagang Tionghoa. Hingga tahun 1887, Jalan Malioboro dibagi dua setelah stasiun Tugu Yogyakarta dibangun. Malioboro juga memiliki peran penting dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Di jalan ini pernah terjadi pertempuran hebat antara pejuang tanah air dengan pasukan kolonial Belanda yang dikenal dengan peristiwa serangan umum tanggal 1 Maret tahun 1949.
Pasukan Merah Putih berhasil menaklukkan kekuatan Belanda dan menduduki Yogyakarta setelah 6 jam bertempur. Hingga saat ini, Malioboro terus berkembang dengan tetap mempertahankan konsep aslinya dulu. Malioboro jadi pusat kehidupan masyarakat Yogyakarta. Tempat-tempat strategis seperti kantor gubernur DIY, gedung DPRD DIY, pasar induk Beringharjo, teras Malioboro hingga istana presiden Gedung Agung juga berada di kawasan ini. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta terus melakukan perbaikan untuk menata Malioboro menjadi kawasan yang nyaman untuk disinggahi. Pada tahun 2016 ini pemerintah telah berhasil mensterilkan parkir kendaraan dari Malioboro dan tengah menata kawasan ini di sisi timur untuk pedestrian. Warung-warung lesehan hingga saat ini masih dipertahankan untuk mempertahankan ciri khas Malioboro. Kemudian pada tahun 2022, seluruh PKL di Jalan Malioboro dipindahkan ke kawasan teras Malioboro sehingga jalan ini menjadi lebih rapi dan nyaman untuk dilewati.